Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah, kita semua dapat bertemu dalam media Zoom, dalam acara Khatmil Quran Guru dan Bekoms SD Islam Al-Azhar BSD dengan tema Ramadan dan Energi Silaturahim. Salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita digolongkan menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sehingga kelak akan mendapatkan syafaatnya. Jazakumullah khairan kasiran telah berkenan hadir Bapak Kepala SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai yang terhormat Bapak Haji Dedi Hidayat dan Ketua Bekoms yang terhormat Ibu Mita. Alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam acara ini dan pimpinan unit dari SMP atau SMA Al-Azhar BSD. Baiklah, acara Khatmil Al-Quran Guru dan Bekoms SD Islam Al-Azhar BSD kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Haji Dedi Hidayat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih. Yang saya hormati Ibu Ketua Bekom bersama Pengurus Bekom, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya hari ini kita bisa melaksanakan Khatmil Quran dan silaturahim keluarga besar SD Islam Al-Azhar BSD bersama Pengurus Bekom. Bapak Ibu semuanya, saya berterima kasih kepada Ketua Bekom, Pengurus Bekom, dan Bapak Ibu semuanya atas terlaksananya Khatmil Quran di minggu kedua ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Khatmil Quran ini bisa berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini ke depan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan barusan ada gangguan kesananya bisa lancar. Dan sekali lagi, ini merupakan Khatmil Quran yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan semoga apa yang Bapak Ibu perbuat dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah di bulan Ramadan ini kita penuh dengan barokah. Insya Allah dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Haji Dedi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah dari Ketua Bekoms yang terhormat Ibu Mita, dipersilahkan. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Dedi, yang saya hormati Pak Bas, Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Ibu Sri sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Ibu Asuro sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Mukmin
dan yang saya hormati Bapak, Ibu Guru semuanya tanpa terkecuali, dan yang saya hormati teman-teman Bekom sekalian. Alhamdulillah hari ini Hot Meal Quran yang kedua, kami Bekom dengan senang hati diajak kembali oleh sekolah untuk mengikuti Hot Meal Quran. Dan sesuai janji kemarin, alhamdulillah dari Bekom ada perwakilan dua untuk membaca surat yang telah ditentukan. Alhamdulillah hari ini ada perwakilan Bekom, Mbak Nenden dan Mbak Ada. Saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Nenden, Mbak Ada. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bekom yang hadir hari ini. Mohon maaf tadi agak terlambat, soalnya tadi dari sekolah. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui online. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kami, saya pribadi dapat bergabung di Hotmail Quran yang diselenggarakan dengan sekolah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mengundang kami, Bekom, untuk bergabung. Tak terasa hari ini adalah pertemuan yang kedua dan silaturahmi ke Bapak Ibu Guru. Tahun depan saya udah di SMP. Saya mohon maaf lahir batin apabila saya ada salah. Menyenangkan sekali saya di SD selama 6 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru sangat luar biasa, terutama Pak Kepala Sekolah yang selalu acara-acara semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dedi dan Bapak Ibu Guru semuanya, teman-teman Bekom sekalian. Hanya itu yang dapat saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Mita telah berkenan menyampaikan sambutan pada hari ini, yaitu acara Hot Meal Quran yang kedua. Tiba kepada acara inti, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu khataman guru dan Bekoms SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, akan dipandu oleh yang terhormat Ibu Hajah Sri Hayati dan Ustadz Hasan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kepada yang terhormat Bapak Haji Dedi Hidayat selaku kepala sekolah beserta teman-teman rekan wakil, Ibu Ketua Bekom beserta jajarannya, Bapak, Ibu, dan Ibu Guru dan karyawan SD Islam Al-Azhar BSD dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti Hot Meal Quran. Guru dan Bekom SD Islam Al-Azhar BSD, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Hasanuddin untuk memimpin Hot Meal Quran, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan Hot Meal Quran, kita bersama-sama tabasur
pada para nabi, sahabat juga termasuk orang-orang kita yang telah mendahulunya. Untuk itu kita mohon kepada ridho Allah Ta'ala. Ila hadiniyah, walikunusulaha, wala hadatun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa azwajihi wa ulabihi wa dhurriyyatihi syai'ulumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin wal awliya' wasyuhada was-salihin was-sahabati wat-tabi'in. والعلماء العاملين والمستشارين المخلصين والمجاهدين في سبيل الملائكة المقربين قشن شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjutkan untuk keluarga kita, nanti kita bersama-sama untuk menyebut almarhumah. Wa nukhusun ila arwahi ahlina. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzir rahmah wal maghfirah min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, kita doakan untuk orang-orang yang telah berjasa kepada Al-Azhar. Wa nuhusun ila arwahi Bapak Sudikat Mono bin Kulan. Almarhum Bapak Banjas Prawata bin Kulan. Almarhum Bapak Yakub bin Kulan. Almarhum Bapak Sabri bin Kulan. Almarhumah Ibu Eha binti Kulan. Almarhum Budi bin Kulan. Almarhum Bapak Komudin bin Kulan, almarhum Bapak Ihram bin Kulan, almarhum Agus Eka bin Kulan, almarhumah Ibu Siti Zahra binti Kulan, almarhumah Ibu Rika binti Kulan, almarhum Sarimin bin Kulan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma zirahmah wa'afirah min al-gubur min ailahinallah Muhammadur Rasulullah Syai'ul lilumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, doakan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita dan juga Al-Azhar, kita juga termasuk, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, dijauhkan dari segala ujian. Dan juga mudah-mudahan Al-Azhar Bumsurul Dameh atau diberikan penuh dan keberkahan. Bibarakatil Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita mulai saja untuk melaksanakan khatmul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumu التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy-syita'i was-shayf.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حنف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu, kita sama-sama melaksanakan tahfidzul Quran. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan ridho kita semua dan juga kita semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah khataman guru dan Bekoms SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Semoga senantiasa kita semua, seluruh sivitas akademika Al-Azhar Bumi Serpong Damai, tergolongkan ke dalam orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi keluarga Allah yang mencintai Al-Quran. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mukmin Hafizin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu 'azim.
Yang saya hormati dan saya cintai pimpinan kita, pimpinan SD Islam Al-Ajar BSD, Kepala Sekolah, Bapak Haji Dedi Hidayat, yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para wakil-wakil, yaitu Ibu Hajjah Asyura, Ibu Hajjah Sri Hayati, Bapak Haji Basuni, juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia pada siang hari ini. Tak tertinggal pula Ibu Ketua yang Subhanallah senantiasa menemani kita dan membahagiakan kita. Ibu Mita beserta Ibu yang lain tadi hadir, Pak Mama Nenden, dan selanjutnya juga dari yayasan, dari pelaksana harian jika ada, serta yang bergabung di dalam Zoom ini, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan berkah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjutkan, cek Pak Rijal, suara saya jelas? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf dan mohon berkenan, ini untuk kali yang kedua saya mewakili teman-teman, terutama dari teman-teman guru agama yang mungkin kesibukannya sangat luar biasa, dan saya mencoba mewakili untuk menyampaikan beberapa hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, subhanallah, di Ramadan yang keberapa ini ya. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat wal afiat. Kita sanjungkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan dan energi silaturahim. Saya pilih sebagai tema kajian atau tema tausiah pada hari ini yang disampaikan dalam tausiah Khatmil Quran SD Islam Al-Ajar BSD beserta Bekoms SD. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan ada 4 hal yang ingin saya sampaikan jika sampai, jika tidak ya mungkin akan dilanjut pada momen berikut. Yang pertama, makna silaturahim. Yang kedua, apa balasan bagi orang yang silaturahim? Yang ketiga, apa bentuk pemutusan silaturahim dan akibatnya? Yang keempat, siapakah orang-orang yang prioritas untuk disilaturahimi? Bapak Ibu rahimakumullah, makna silaturahim ada 2 kata, silah dan rahim. Dua-duanya dari istilah Arab, bahkan dicatat di dalam Al-Qur'an. Silah berasal dari kata wasola yasilu waslan, silatan, yang mengandung arti memberikan, mempersembahkan. Al-wusul artinya orang yang banyak memberi. Silah. Yang kedua, rahim. Rahim itu yang pertama adalah tempat tumbuhnya janin, bayi dalam perut seorang ibu. Kemudian dalam beberapa hal, rahim digunakan untuk menyebut saudara-saudara kerabat, baik yang berhak menerima waris maupun yang tidak menerima waris. Bapak Ibu rahimakumullah, silah itu satu akar dengan sholat. Silah satu akar dengan sholat. Sebelum kita kepada silah, kita lihat sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah hubungan yang kuat. Hubungan Allah yang kuat, hubungan kita yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu hubungan vertikal dengan Allah, kuat. Dan jika kita perhatikan, kata sholat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan alif lam, as-sholah, akimis sholah, innas sholata. Ada as-sholah yang menunjukkan itu adalah ma'rifat. What the meaning ma'rifat di dalam kata ini?
As-shalah dalam kata ini berarti ma'rifat sesuatu yang sudah ditentukan. Apa kira-kira yang sudah ditentukan? Syarat rukunnya ditentukan, syarat wajibnya ditentukan, syarat sahnya ditentukan di dalam sholat. Termasuk ditentukan ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata as tambah alif lam. Bapak Ibu rahimakumullah, sekilas lagi tentang sholat. Jika sholat tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, maka terancam dengan istilah fawailul lil musallin, maka neraka wel merupakan ancaman bagi orang-orang yang sholat karena sholatnya tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Sholat hubungan yang kuat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikal. Oke. Kemudian silah, yang merupakan satu akar juga dengan sholat. Silah berarti hubungan yang kuat secara horizontal, sesama manusia. Jika disejajarkan maknanya sholat tadi, maka silah artinya kira-kira hubungan yang erat antara sesama manusia. Hubungan erat ini ditandai dengan kasih sayang yang mendalam. Barometernya silah itu yaitu bukan sekedar pertemuan. Pertemuan sekarang aku bisa senyum kepada Bapak Ibu bisa senyum. Karena apa? Bertemu. Tetapi hakikat silah itu bukan sekedar saat bertemu, tetapi bagaimana ketika berpisah, apakah sama seperti ketika bertemu? Mengatakan aku kangen, aku senang ketemu, ya, kemudian menanya apa kabar, bagaimana kabar keluarga, kemudian dilantunkan doa mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Itu ketika bertemu, demikian juga ketika berpisah, itu hakikat dari silah. Baik, yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, lalu rahim, silatur rahim, tadi silah sudah. Sekarang rahim. Rahim itu sifat Allah. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jika dimaknai, Ar-Rahim ini adalah puncak kasih sayang Allah yang terdalam. Kasih sayang spesial Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itu rahim. Setuju Bapak Ibu? Sifat rahim adalah sifat Allah. Lalu bagaimana jika rahim ini melekat dan dinisbatkan pada diri manusia? Maka kata-katanya ada tambahan. Misalnya, jika kata rahim dilekatkan kepada diri manusia, yaitu perhatian yang mendalam sehingga karena perhatian yang mendalam, cinta yang mendalam, dia rela berkorban, dia rela menderita, bahkan dia rela sakit, dia berkorban jiwa raga. Karena apa? Karena rahim. Karena dia punya sesuatu keinginan supaya ada yang di dalam rahim itu aman. Kita ambil contoh konkret.